Naro hamil bukan gara-gara Zaki, Mak. Tapi gara-gara Ocit gerobak pangsit. Ya Allah. Ya Allah, Mak. 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 Pangsit tuh karena banyak dosa sama Allah. Allah, Mak. Ayo bener-bener kesel sama ente ya. Kali ini Ane gak akan lepasin ente. Walaupun Nenek gak lapar, Nenek harus makan biar tubuhnya kuat dan sehat. Biar Nenek bisa naik haji deh tahun depan. Tahun depan? Ya Allah, masih ada gak ya tahun depan buat hamba? Zaka, kakek senang sekali kamu sudah kembali. Iya kakek, iya kakek. Orang kaya beneran. Gue jadi orang kaya. Gue jadi orang kaya. Alhamdulillah. Bagus ya. Kapan ya Mancung bisa punya mobil kayak gini? Mancung pengen punya mobil kayak gini. Iya dong. Katanya Mancung itu sekarang sekolah dulu, terus belajar yang rajin, terus nanti kerja, bisa deh beli mobil kayak gini. Bahkan bisa beli mobilnya banyak. Tapi Mancung punya mobilnya satu aja, karena jalanan macet. Pinter. Mancung tadi dari rumah Bu Haja, ngapain? Mancung kan tinggal di sini. Alhamdulillah. Sekarang Tante Nisanya ada nggak? Ada tuh, lagi pijitin Bu Haja yang lagi sakit. Sakit? Loh emang Bu Haja kenapa? Jatuh dari pohon kelapa. Masya Allah. Ya udah kalau gitu Tante Mira masuk dulu ya. Tunggu ya Mancung ya. Mestinya si Abbas tuh yang naik pohon kelapa. Ih, si Umi nih, si Abbas mulu yang disalahin. Iya kan, karena dia tuh mantu yang kagak berguna. Maksudnya kan dia, akibatnya gue nih sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bu Haja kenapa? Jatuh dari pohon kelapa. Masya Allah, Bu Haja kok bisa sih? Ya bisa aja, namanya juga punya mantu kagak berguna. Aduh. Ya Pak Haji, kenapa nggak dibawa ke dokter? Atau mau diurut aja? Sumi mah takut main dokter, apalagi suntik. Itu lagi apa? Kalau diamputasi, udah dia ngamuk-ngamuk bisa-bisa. Tapi alangkah baiknya sih kalau diurut sama Mak Ijah. Dia kan jago urut dia tuh. Oh, ya udah. Kalau gitu saya panggilin Mak Ijah sebentar ya. Tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Mira baik benar ya orangnya ya? Iya Umi, emang Bu Mira itu baik banget. Baik benar, apalagi kalau masih Abbas. Baik banget. Alah, lu jangan suka manas-manasin kali. Orang begitu amat sih lu. Lu lihat ya, kalau kaki lu tuh nggak sembuh-sembuh, udah bakal diamputasi, tau nggak? Gue heran lu ngebelain dia aja lu. Awas lo ya. Kalau dia pulang lo bukain pintu gerbang, tahu sendiri. Lala. Enggak apa-apa ya. Ke sekolahnya Ibu enggak anteng. Enggak apa-apa, Bu. Tapi uang jajannya mana? Ambil. Iya, Bu. Lala juga belum bayar uang les. Ya Allah. Sabar, Rena. Ibu kan belum gajian. Terus kamu tahu kan bapak kamu gak pernah ngasih ibu uang. Mana bapak belum pulang-pulang, sabar ya. Bu Naro, Bang Ocit datang. Prepet, prepet, prepet. Duhai Bu Naro, Papi Ocit datang. Prepet, prepet, prepet. Ayang Bu Naro, Ayang Bu Naro. Kira-kira ada apa gerangan Bu Naro? Enggak, ini anak-anak
Gak ada uang jajannya, Bang Ocit. Oh, porigot is tumi, is gurih, gurih. Oh, tenang ayang, tenang ayang Mun. Bang Ocit, Naro boleh ya minta gaji Naro setengah aja buat nutupin kehidupan. Jangankan setengah, semua duit Ocit ambil buat ayang Mun. Makasih Bang Ocit. Ini buat jajan, ini buat jajan, dan ini buat ayang Mun. Iya. Yang penting ayang Mun mau kerja lagi ya di rumah Pak Ocit. Tapi maaf, Naro kagak bisa kerja yang berat-berat ya Bang Ocit. Naro masih lemes banget. Enggak apa-apa. Soal kerjaan kalau merasa berat, masih ada Papi Ocit yang selalu membantumu, waduh, senang maupun suka dan duka. Bang Ocit. Ah, duh. Eh, pentil medit datang lagi. Ah, mau tendang lu. Ah. Bang Ocit, hati-hati ya. Bona lo udah punya laki. Eh, gua juga tahu ayang Mun itu udah punya laki. Kalau belum punya laki, gue juga mau ngawinin dia. Makin rese aja lo. Lo ganggu aja gak di mana-mana lo. Di mana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ocit. Ya Allah. Tolong beri hamba kesempatan untuk bisa melihat Ka'bah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Mira. Mak. Mak. Ini ada berita gawat, Mak. Bu Hajaida, Mak. Hah? Bu Hajaida jatuh dari pohon kelapa. Ya Allah. Kok bisa jatuh dari pohon kelapa? Gak ngerti, Mak. Mak bisa bantu urut, kan? Iya, kita lihat dulu deh. Yaudah, ya. Mas, sekarang kita kesana ya. Sabar, Mi, ya. Aduh, apa? Maaf, Mi, ya Allah. Aduh. Nggak tahu, Mi, aduh. Ah, lu sih selalu begitu aja, ah. Iya, maafin. Ntar juga, kalau udah dipijit cepet sembuh, Mi. Iya, Umi, bener tuh apa katanya Abah, ya. Ini kakinya Umi bentar lagi juga pasti bakalan sembuh. Iya. Nisa, temenin Umi, ya. Abah mau cari kelapa hijau dulu buat Nisa. Itu beli di situ aja di depan. Nggak usah deh, Bah, ya. Abah di rumah aja. Ini kan buat cucu Abah sendiri juga. Kalau nggak dibeliin, ntar ngiler lagi. Yaudah, ya. Udah deh, Abah hati-hati ya, Bah, ya. Ya. Mi. Alasan aja. Apaan sih? Alasan-alasan aja. Waalaikumsalam, Be. Besan, Maida, Umira. Aduh, silakan. Tapi saya tinggal dulu ya. Saya mau ke depan dulu. Silakan duduk. Iya, Pak. Mari, Pak Haji. Mak. Ya, Umira. Mak, duduk, Mak. Mak, bisa bikinin minum ya. Sebentar. Aduh, enggak apa-apa. Ya. Bisa biar saya temenin ya. Iya, boleh, Bu Mira. Bentar, ya. Iya. Ngapain lo kemari? Katanya gue aja jatuh dari pohon. Iya, gue jatuh dari pohon. Tuh gara-gara anak lo si Abas. Mantu yang kagak berguna. Maafin Abas ya, Bu Aja. Tapi sini kaki saya lihat deh, kali aja keselio nanti. Enggak usah lo pegang kaki gue. Ya, ntar tambah sakit. Udah deh, mendingan lo pulang aja sekarang deh. Mira, lo anterin nih, Maija sono pulang. Tetapi kan... Kagak usah. Ya udah, Mira, anterin aja. Mau pulang ya. Assalamualaikum, Bu Aja. Entah lo. Ini bisa ngurut. Cuma nyolek-nyolek konci juga lagu nyuruh kemarin. Loh, Umi? Maija sama Bu Mira mana? Itu, barusan pulang katanya. Kamu penyakitnya apa, tau gak tau. Ya Allah, kasihan Maija. Ija aja lo kesian nenek, Umi nih dari tadi sakit. Boro-boro lo lebih sayang si Ija lo daripada Umi lo. Astagfirullahaladzim, Umi kok ngomongnya gitu sih Umi? Ya Allah, kenapa sih si Nisa lebih sayang sama si Ija daripada sama gue? Assalamualaikum.
aneh. Bas? Mak, Mak dari mana, Mak? Dari rumah Bu Aja Ida, nengokin dia. Tadi Mak mau pijit dia, tapi Bu Ajanya nggak mau. Emangnya Aja Ida kenapa, Mak? Dia jatuh dari pohon kelapa. Katanya mau memetik kelapa buat Nisa. Kok bisa gitu, Mak? Umi juga bilang, katanya Abas nggak tanggung jawab sebagai suami. Mesti kan Abas yang manjatin. Jadi dia panjat, jatuh gara-gara ngambil kelapa buat Nisa. Tuh. Iya, nggak tanggung jawab gimana sih, Mak? Abas kan selalu pengen ketemu sama Nisa. Tapi emang nggak boleh kena Mama Aja Ida. Ya iya, Abas mesti berusaha lebih keras lagi, Bas. Ya kan, buat ngambil hatinya Bu Aja. Kan Abas biar jadi suami yang baik. Aduh. Ya Allah, kepala Mak jadi sakit. Yuk, yuk, demang kita istirahat ya. Yuk. Kayaknya Emak marah deh. Gimana ya? Menemuin Umi juga pasti lebih marah lagi. Musik! Bang Abas, Bang Abas, nikahnya bikin gemas, bikin pengen ngeremas, semua jadi lemah. Bang Abas, Bang Abas, nikahnya bikin gemas, bikin pengen meremas, semua jadi lemah. Stop! Dasar! Tukang rebut pacar orang ente! Makanya jadi pusing sendiri kan? Udah deh, mendingan balikin harimannya. Eh, Red. Lu ngomong jangan sembarangan ya. Siapa yang rebut pacar orang? Ya udah. Kalau emang misalkan ente merasa tidak merebut pacar orang, balikin dong tuh si Putri. Balikin apa kentut-kentutnya sama keringet-keringetnya, ente balikin semuanya. Eh, Red. Yang mau kerja sama gue itu si Putri. Bukan gue yang mau. Aduh. Eh, dengerin ya, Bas. Ane udah tau akal bulus ente. Ente pengen ngemu pelet kan? Hah? Semua perempuan demen sama ente, termasuk kucing bengkel sama ular sawah. Semua demen sama ente, ane bingung. Tapi gak ada satupun yang demen sama ane. Karena apa? Ane gak pernah main dukun. Ane tergantung Allah. Ane tahu Bu Mira ente pelet, semuanya ente pelet. Tau gak ente melet, men? Pelet belum? Eh, ente jangan main pelet-pelet lagi ente. Kalau ente main pelet-pelet lagi, ane tarik dah ente, ane gunting. Musik! Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, raja biasa. Aduh, mobil siapa nih? Oh, shit deh. Ya Allah. Gua apa kagak salah lihat apa nih? Jaki! Jaki! Kayak ada suara knalpot bajaj. Pak, tukang parkir ya? Bukan. Oh, kira-kira mau parkirin mobil? Enggak. Sana pergi, pergi, pergi. Iya, shit deh, gue jadi malu. Yakin? Iya, salah kali. Sayur! Yur! Sayur! Bang Jaki! Bang Jaki! Kayak ada suara bandot. Masalah. Apa saya salah orang kali ya? Eh, Jaki, Jaki, Jaki. Mobilnya bagus banget. Bu, bu, bu. Tolong nih, anaknya bilang, jangan pegang mobil saya. Nanti mobil saya kena korengan. Nih, nih, nih. Masalah. Bang Jaki, itu si Mancung. Jaki sombong lu. Paling mobil boleh pinjam. Enak aja lo bilang mobil boleh pinjam. Nih, gue bayarin hidung lo. Tuh. Masa Allah. Oh, pinggir. Jangan megang-megang mobil gue. Oh, ya, kena tetanus mobil gue. Terus, pinggir, pinggir. Cung. Jangan megang-megang. Mancung, itu bukan Bang Jaki kali ini yang sini. Pinggir, pinggir. Misi ya, Pak. Ayo, Cung. Aduh. Pak, itu suaranya kayak Bang Jaki. Wah, Bang Jaki bener nih. Jaki, ini Polinda nih. Jorok banget orang kaya. Wah, berarti ini bukan Bang Jaki nih. Kalau Jaki mah orang utang mulu, nyolong mulu. Lah kok? Ed, dia pelit banget, modol banget orang kaya. Alhamdulillah, Ancung. Berarti bener bukan Bang Jaki, Neng. Ayo, Cung, kita jualan lagi ya, Neng. Makasih ya, Pak. Yusi, Pak. Bener bukan Jaki ya. Ayo, Cung. Yor. Yor. Aduh, enak juga jadi orang kaya ya.
Munaro, Bang Ocit seneng. Munaro, stop, stop, stop. Ayang Mun, Ayang Bab, biar Papi Ocit yang jemurin. Ayang Mun yang nyuci. Ya. Ayang Mun. Bang Ocit. Bang Ocit jangan lupa gaji Naro ya. Tenang aja Ayang Mun. Berapapun Ayang Mun minta pasti Bapak Ocit kabulin. Seperti langit-langit yang membengkak, menimbulkan asap yang memendung, timbullah penuaan di rambut menjadi uban. Tenang aja, tenang. Masih tawa kan? Senang kan? Aduh. Ini HP tuh. Mana HP? Mana? Beneran. Waduh. Di sini bunyinya. Waduh, bagus ini HP belinya di Perancis. Biar kecuci dia kagak ngapa-ngapa. Sebentar ya. Halo. Ma! Aduh! Ma! Ma mau kemari, Ma? Ya udah deh, Ma, kalau begitu. Ocit tunggu ya, Ma. Assalamualaikum. Ocit. Hah? Kok Ma-nya mau kesini kok kayaknya sedih banget begitu? Ayang Mun. Karena sedia yang Mun. Ntar kira-kira siapa ya yang Papi Ocit kenalin sebagai calon bini Ocit. Ocit kan selama ini masih membujang Ayang Mun. Bagaimana kata dunia? Bocah, minum apa nih ya? Selamat siang. Eh, anak kucing, gue pengen tanya. Di kampung ini ada nggak yang jual tanah seluas 5 hektar? Gue pengen beli dan gue pengen jadiin tempat main kelereng. 5 hektar buat main kelereng? Mending main dampu. Alhamdulillah. Eh, ada juga bukan 5 hektar. Ada juga 5 ember nih. Lu mau buat nguruk lu? Bang Jaki. Jangan pegang-pegang. Lu dapet duit dari mana? Kok gaya lu begini banget? Bang Jaki. Nina lo. Belagu lu. Bang Jaki. Kalau gak ada gak apa-apa. Bang Jaki. Bang Jaki dapet duit dari mana? Kok begini? Bang Jaki. Bang Jaki kok nyuekin Nina lo sih? Pegang-pegang. Bang Jaki. Ayo, ayo, ayo. Sombong banget sih lu Bang Jaki. Biar dia pergi. Biar dia pergi. Biar, ayo. Kok dia nyuekin Nina lo sih? Itu bukan si Jaki. Bukan, lu salah lihat. Bang Jaki! Bang Jaki! Ayang, ayang, udah. Itu bukan si Jaki, Ayang Naro. Mandir kayak serikaan, duit banyak, gak perlu kerja, alhamdulillah. Assalamualaikum, Jaki. Waalaikumsalam. Enak, Habib. Sekarang jadi orang kaya nih.
enak dong Bib jadi orang kaya. Kalau jadi orang-orang sawah baru gak enak. Memang kekayaan Jaki dan kemiskinan adalah satu ujian buat diri kita. Kalau kita kaya, juga kita jangan lupa sama anak dan istri. Kok Abi bisa tahu sih? Ya tahulah, sebab Jaki ini adalah pemimpin rumah tangga. Sebagai pemimpin rumah tangga harus menghormati istri dan anaknya. Ingat, kekayaan yang kita dapati tidak terlepas daripada doa anak dan istri kita. Bener juga sih, Bib. Kalau banyak duit, tapi jauh sama anak istri tuh gak enak banget, Bib. Hidup hampa. Cuman, si Ayang Bib harus dikasih pelajaran, Bib. Soalnya waktu ayah susah, dia itu kagak ngargain ayah. Malah dia main mata sama gerobak pangsit. Karena kekayaan adalah salah satu istidrat ujian dan uluran dari Allah. Kalau kita ingat Allah, sayangin istri kita, nasihatin jalan sehat Islam, insya Allah. Hidup kita yang kekayaan kita yang tadi kita nggak punya, sekarang kita miliki, semua adalah titipan dari Allah, akan membawa berkah di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener juga kata Habib ya. Aduh, gue kangen nih sama Akmal Lala sama Ayang Beb. Kalau misalkan keluarga gue utuh kan, gue bisa ajak jalan si Akmal sama Lala sama Ayang Beb. Muter-muter Monas, muterin aja Monas 10 kali. Gempor dong. Aduh. Gimana, Mi? Ini kaki keselio, apa patah sih? Ya Allah. Aduh. Nih, jangan-jangan nih, Mi. Tulang Umi ini remuk nih di dalam. Abah tuh dulu ada tetangga. Jatuh di jalan, Mi. Dibiarin aja. 2 minggu kemudian, dead tuh, Mi. Abah nih, oh Abah bener-bener ya, rupanya Abah nih seneng kalau Umi koket ya, kaku aja. Enggak Mi, ya Allah, enggak. Aduh. Enggak banget Mi, soalnya kalau udah waktunya, ya kita gak bisa ngelawan Mi. Kenapa Mi? Kok kembung begini nih? Aduh, kagak bisa keluar angin, Bah. Tapi jangan di sini dong, kagak enak. Ngadepinnya kagak sakit pun ini, Mi. Bawel. Iya, gue tahu. Allah. Hah? Umi, kok nyesek gini sih, Mi? Loh, Mi suka bikin-bikin aja deh. Mi. Enggak tahu nih, Bah. Umi. Aduh, sesek. Tuh, badannya aja panas. Ya, Umi. Abah yakin, Mi. Pasti ada yang luka di dalam ini. Iya, Abah heran. Biasanya kalau ada yang jatuh langsung diurut sama si Ija, langsung baik, Mi. Si Ija kagak mau ngurut Umi lagi sekarang. Sejak dia main sama si Mira tuh, lagunya kayak orang kaya. Padahal mapret. Aduh, Mi, jangan ngarang cerita deh. Abah tuh tahu wataknya si Ija. Ini sama mana sih? Bukan. Lo sih ngebelain si Jam dulu, bukan ngebelain gue. Bukan begitu, mukul sembarangan lah aja jadi jatuh tuh. Aduh, benar-benar deh lo. Mancung. Mancung. Bang Abes ganteng. Ada yang bisa Mancung bantu? Tolong kasih ini ke Tante Nisa ya. Masuk aja deh. Wajah lagi di kamar mandi. Kalau enggak, Abang tunggu di sini. Nih Mancung panggil Tante Nisa. Boleh. Mancung. Hati-hati ya. Tante Nisa,
Iya, Mancung, ada apaan? Bang Abbas tungguin Tante Nisa di luar. Apa? Bang Abbas lagi di luar sekarang nungguin Tante Nisa? Ya Allah. Ya udah kalau gitu Tante Nisa nemuin Bang Abbas di luar. Mancung tunggu di sini ya. Iya. Dah. Mau kemana lo? Ini kan waktu lo tidur siap. Nisa mau. Mi, ini nggak tahu bawaan bayi Nisa kayaknya mau ngelihat matahari nih, boleh nggak? Matahari bolong begini, mau keluar. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Iya udah Nisa keluar sebentar ya Mi ya. Jaga tuh. Salam, ya Allah. Hai, salim sama nenek. Kenapa kok lesu sih, Roh? Laki belum pulang. Belum, Mak. Halo, tolong nanti saya pulang ke rumah, siapin di kamar mandi saya susu buat mandi ya. Kalau bisa susunya rasa stroberi, iya. Yeah. Kalau nggak ada rasa stroberi, rasa mengkudu nggak apa-apa lah. Bapak? Aku Lala, tuh bapak pulang tuh. Bapak! Goodbye. Lo bisa ngerampok bang ya? Ngaku! Jangan megang-megang, nanti jas saya luntur. Kaya banget sih. Tapi, ini bener Zaki nih? Itu mobil siapa tuh? Betul Ibu Ija, saya Zaki. Dan itu mobil saya. Saya cucu konglomerat Raden Sugih, bekas menantu Ibu Ija. Bang Zaki, Bang Zaki lo tuh ngomong apaan? Bu Naro, tolong Anda diam. Bu Ija yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan saya kemari, saya ingin menginformasikan. Ternyata hubungan saya dengan Ibu Ija dan hubungan saya dengan Ibu Naro cukup sampai di sini dan terima kasih. Alhamdulillah. Maksudnya Zaki apa tuh? Hah? Nah, Zaki, lu lihat dong. Nih lihat anak-anak. Lu tega banget sih. Bu Ija, saya kembalikan Ibu Naro kepada Bu Ija sambil saya ngurus surat perceraian. Ya Allah. Maksud Zaki, apaan nih? Nih, buat anak-anak. Ambil. Permisi. Bapak! 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 Ya Allah. Apa hari ini?
sih tuh anak begini. Kemana sih? Jangan-jangan ada pertemuan nih dia mesti ambas jadi. Kagak boleh dibiarin nih. Kagak boleh. Biarin nih. Biar kaki sama badan gua lagi ngerentek juga gua cari juga deh. Enak aja lu ya. Alasan aja matahari lu. Awas lu ya. Aduh, kaki mancung sakit, tolongin dong. Kenapa cung kaki lu? Kaki bisa masuk ke situ. Aduh. Coba lihat. Gua aja bukain ya, tarik ya pelan-pelan ya. Aduh, sakit. Iya. Ya udah. Aduh, bagaimana dong ini? Aduh, ilah. Mana lagi si Abah nih? Abah. Udah ilah kemana sih? Udah biarin aja sini ya. Ya, ntar gua aja manggil Abah dulu ya. Dia main aja situ. Ada-ada aja dah. Baik-baik aja kan? Alhamdulillah bang, bisa baik-baik aja bang. Abah sendiri gimana kabarnya bang? Ayo masuk yuk bang. Neng, ini kan dikunci. Lagi pula abang gak boleh masuk sama Umi. Gak apa-apa, ini makan buat Neng. Sama... Ini uang buat Neng. Makasih banyak ya bang Abas. Iya Neng, Neng jaga kesehatan ya. Bang Abas juga ya. Nisa! Bang, aduh, bang, mama, Umi, bang, mama apa sembunyi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati, bang. Nisa, aduh, panas-panas juga. Nisa, ngapain lu di situ? Panas tau nggak? Ntar cucu gua hitam lagi. Ayo masuk. Ngapain sih di situ? Ada si Abas ya? Kagak ada siapa-siapa. Udah deh, masuk. Apaan lagi tuh? Apaan tuh? Ini tadi Nisa. Nisa habis beli rujak, Umi. Ya udah cepetan masuk. Ada siapa sih nih? Curiga gue jadinya. Enggak, gak ada siapa-siapa. Apaan tuh? Curiga gue nih, jangan-jangan ada si Abas nih pasti. Lambai kalau huma lambai, lambai kalau... Satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ibu. Tiga, tiga, juga sayang ibu. Satu, dua, tiga, kita sayang ibu. My praise to you, my now. Ayang Mun, tadi dari kejauhan sana, papi lihat Ayang Mun selalu sedih, ngelamun. Sebenarnya apa sih yang dilamunin? Ayang Mun, nggak usah dipikirin si Jaki. Si Jaki emang sedeng. Ayang Mun jangan ikut-ikutin sedeng. Yang kesian itu si Lala, si Akmal, sama Dede di dalam. Takut dikelepek-kelepek. Bagaimana? Di dalam dulu ya. Ayang Mun, si Jaki itu orang yang kenal agama. Masa Ayang Mun diceraiin? Lagi keadaan hamil begini. Pikir aja si Jaki. Pikir aja si Jaki yang bener-bener gak punya otak si Jaki. Iya tapi masa Naro minta cerai sih? Kan gimana anak yang di dalam perut Naro? Ayang Mun, jangan takut. Jangan takut Ayang Mun. Di sini masih ada Papi Ocit yang selalu mendampingimu walau sedih maupun duka. Sang Ocit. Naro enggak mau nanti anak Naro lahir kagak ada bapaknya. Aduh, kaki sama badan gue sakit banget. Pinggang gue, Masya Allah.
Mana si Abah pergi ke gudang, belum pulang-pulang lagi. Aduh, aduh. Banyakan dosa kali. Dosa so tau lo, kecil-kecil juga. Banyak dosa. Eh, Mancung. Ini Haja Ida orang kaya, tahu gak lo? Orang kaya kagak ada dosanya, ngerti? Hah? Si Tante Nisa mana? Tuh lagi di kamar, lagi nangis. Ada di kamar? Nangis? Kenapa emang kenapa? Tanya aja sendiri. Waduh. Song, lo kecil-kecil. Nisa! Nisa! Ayo Bu aja, siang tuh Tante Nisa. Kasian Jabang bayinya. Abisnya Bu aja sakitin Tante Nisa melulu sih. Tuh ilah, diem, diem, tau gak? Bu aja malah sama anak yatim. Enggak, agak marah. Abis si Mancung sih, bukannya bantuin Bu Haja, ngebujuk si Nisa. Ini lo jadi kesel deh. Eh? Nisa? Aduh, Nisa! 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 Buka dong. Umi sayang banget sama Nisa. Sayang juga sama cucu Umi. Tapi emang Umi benci sama si Abas. Ayo dong. Gak boleh benci sama mantu sendiri. Entah jadi walak. Gila, gak tau lo jadi anak kecil. Umi, Umi, Umi. Lagi berebut-berebut aja sih. Terus enak. Munaro bentar lagi jatuh ke pelukan ente. Aneh nih, gimana nih urusannya nih? Si Putri gak percaya-percaya juga kalau Ade bakal jadi calon suami yang baik, Cit. Itu dia. Kalau gua sih, Ade kan bintang, itu bintang gejora. Sebab sebentar lagi, Ayang Mun bakal menjadi milik gua. Guri-guri nyoy. Sekarang gimana dong, bantuin dong aneh nih. Menurut ente penyelesaiannya gimana? Aneh tuh lagi kesel, Cit. Coba dong tolong, aneh gak pernah berhasil masalah cinta. Apa? Ente-ente mau jempol musang. Bukan jempol musang. Apaan? Jempol beruk. Bau dong. Bau, lu ada-ada. Gue lagu. Sok, belagu. Sok, lagunya. Wah, Akbar. Waduh. Bagus ya kena bibir gua. Kalau bibir gua kejedotin lo. Oh, ya ilah. Taunya jempol kampret. Kirain siapa? Halo? Iya. Sebentar lagi saya datang buat meeting. Oh iya, jangan lupa siapin nanti makan siang di Prancis, makan malam di Belanda, beli tusuk gigi di Afrika ya. Oke. Kalian tuh. Kalian beli kurungan ayam buat ngurungin dia. Iya, kebetulan saya ini sekarang lagi ngeliat-liat dua anak kada lagi ngobrol. Iya. Oke, saya meluncur ke kantor ya. Permisi. Waduh. Bus. Lu. Gimana ya, laki apa ini? Gua bakal juga lu. Wah, sombong banget gitu. Lah, gua buat sombong lu. Au, ini butuh curut. Lucu.
Bang dah muka ente. Apalagi lu pan, muka lu kayak pantat kuali. Kalau kita ada lagunya nih. Ada apa ya? Musik. Mancung sih, Umi suka bikin nangis Nisa terus. Duh, elah abah, lu percaya bener sih masih mancung. Si Nisa nih tadinya udah kagak ada apa-apa. Yang ada gue nih, miliang gue tambah nih. Lagian, diurut mesti ijak, kagak mau. Lu kenapa sih Nisa? Hah, lu lagi ngidam apa lagi sih? Tan bilang, mau apaan? Ya lu ngomong aja kenapa sih, jangan takut nih Sumi mah. Ntar biar abah yang ngadepin. Eh, benar Dani. Ya, kaya anaknya diem aja kenapa sih? Ngomong. Bah, sebenarnya Nisa lagi pengen banget ngelihat Umi. Enggak, Nisa. Iya, sayang-sayang Nisa. Iya. Mau apa dong abisnya? Pengen lihat Umi ngapain? Oh, naik pohon kelapa lagi? Naik pohon mangga? Atau next step? Jangan. Nisa lagi pengen lihat Umi nginep di rumah Maija selama seminggu, bah. Aduh, mati gue. Aduh. Kagak bisa, kagak ya. Minta maaf aja Umi deh. Ntar badan Umi pada gatal-gatal semuanya nih. Badan kudisan nih. Ah, pulang dari sono kemari langsung ke rumah sakit buat ngobatin gudukan di sini nih. Panu-panu segala macam nih, bitik-bitik. Kayak bisul kecil gitu. Oga deh. Maaf. Ya Allah Umi, cuman begitu doang juga. Umi harus nginep rumah Ija seminggu. Oga. Aduh, Nisa, jangan nangis ya. Aduh, gimana ini? Ah. Udah. Abah. Ah, iya. Abah, ini keinginan anaknya yang ada di dalam perut Nisa. Iya, abah tahu. Udah, sabar lagi ya. Abah. Si Umi lagi susah banget orangnya. Abah, mau bujuk Umi dong, Bang. Umi, mana sih dia orangnya lagi?